Ya, di segmen video kali ini kita akan melihat bagaimana proses resepsi antara VDAR dan juga Datvia ketika berada di negara asal sang suami lahir, yaitu Datvia di Vietnam, Hanoi. Nah, buat kalian yang belum tahu, jika VDAR ini adalah seorang gadis asal Madiun yang menikah dengan seorang TikToker, artis TikToker, yaitu Datvia, asal negara Vietnam, Hanoi. Ini dia beberapa cuplikan yang akan kita lihat bagaimana yang terjadi di sana hari ini. Di sini ada sang suami ya, ini yaitu Datvia yang sedang didandani untuk menuju proses ke tempat resepsi. Sepertinya ini resepsinya di luar rumahnya ataupun memiliki tempat yang lain. Di sini ada beberapa pihak keluarga besar dari Datvia. Ini proses resepsinya ya, banyak yang dibawa juga. Ini makanan, bunga-bunga juga dari sana. Mungkin adat di sana seperti ini. Mereka jalan kaki kemudian menggunakan mobil mewah di sini ya, yang berjejer. Mobil milik Datvia dan juga teman-temannya juga ikut di sini beriring-iringan untuk ke tempat resepsi mereka. Untuk di Indonesia sendiri sudah dilakukan pernikahan ya. Ini hanya resepsi di bagian di negara sang suami, yaitu Datvia. Di sini ada Bang Adi Syahreja juga. Ini keluarga besar dari sang suami, VDAR. Ya, mereka nampak sedang berfoto-foto di sini. Sang suami dari VDAR masuk untuk menjemput sang istri dan turun dari lantai gedung untuk bertemu dengan kedua belah pihak keluarga besar mereka, keluarga besar dari VDAR asal Madiun yang dibawa ke Hanoi, Vietnam untuk bertemu keluarga besar dari Datvia, sang suami dari VDAR. Ini adalah kisah cinta dua pasangan beda negara ataupun antar negara. Kayaknya seru ya di negara lain juga kayak gini. Oke, itu dia kita react kali ini ya, mengenai Datvia dan juga VDAR ketika resepsi yang dilakukan di negara Vietnam atau Hanoi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.